tetap seperti itu. Perjalanan kita menuju kembali ke kota rasanya jauh lebih singkat daripada waktu berangkat tadi. Mungkin karena jalanan yang turun dan landai dan semakin luas, juga karena perut yang semakin lapar karena hari semakin beranjak siang tentunya. Dan jangan khawatir, Anda tidak akan menunggu lama mengikuti perjalanan saya. Karena referensi kuliner kita kali ini ada di sekitar terminal Jatisrono saja. Sudah gak sabar ya pemirsa? Saya juga loh. Master. Fisik tadi ya. Kemudian menu-menunya seperti tadi sudah disampaikan, satu persatu nanti kita icipi. Wah, ini bandeng. Kemudian ini adalah ayam. Ini ayam goreng. Ini tempat cuci tangan. Kemudian ini ada kakap bakar, makanya ada gosong-gosongnya sedikit, ciri khas bakar. Sambelnya terasi. Ya, terus ini
sambal bawang yang bisa baunya sampai besok. Kalau ini yang ada di tangan, kalau ini yang ada di lidah sampai besok ya. Kemudian ini ada lele. Nah, yang suka lele, ini lele goreng. Kemudian, ini apa ini? Berarti salah satunya pasti bebek ini. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Ini nasinya. Baiklah, pemirsa. Ini lalapannya, jangan lupa ya. Lalapan. Mentimun. Ada irisan kubis. Ada juga daun-daunan. Ya, agar apa? Agar seimbang dengan serat-serat. Baik, kita akan mulai. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Kita basahi terlebih dahulu rongkongan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nasinya putih, baunya menggoda selera. Jadi di sini apa ya, tergurai, tidak lengket-lengket. Nah, itulah agar kita bisa makan dengan nyaman, tidak lengket-lengket. Baik, kita coba sambal bawang terlebih dahulu. Sambal bawangnya kita coba, kemudian dari bandengnya dulu. Nah, ini saya tergoda bandengnya ini soalnya, ya. Nih bandengnya, gurih, alias gurih, gurih itu berarti gurih banget. Kita ambil ya. Nah, nih kita akan buktikan sambal bawangnya dengan banteng goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal bawang menembus sampai hidung. Teng. Sampai mata. Kalau tambah lagi sampai percucuran air mata. Bagi Anda yang suka pedas, di sini tempatnya. Gurihnya banteng sangat terasa, empuk juga, gurih juga. Sekarang kakap bakarnya. Wow. Ini kakap bakar. Perhatikan, perhatikan. Dicubit sudah terburai. Loh, nih. Ya kan? Kita akan coba dengan sambal terasinya. Di sini nampak ada minyak-minyaknya ini. Berarti menandakan bisa tahan agak lama. Nah, kita coba ya. Sambal terasi. Luar biasa. Sambal terasinya lebih menusuk hidung daripada sambal bawangnya. Langsung luar biasa. Langsung aja kita kebut dengan lele. Sambalnya paten. Jangan lupa kita imbangi dengan ketimun.